udah dikasih anestesi 20 menit ya, Bu ya. 20 menit dan rasanya agak gatal-gatal dikit sih gitu. Biar rasanya enggak terlalu sakit, jadi mengurangi rasa sakit lah. Rasanya sih deg-degan juga. Ini pertama kali, makanya aku deg-degan banget. Soalnya rasanya aja baru di anestesinya aja gatel kan. Apalagi di situ-situ sama jarumnya. Rasanya sendiri pas tadi di shedding memang sakit sih ya, sakit kayak laser lah, kayak cetak dikit gitu, cuma masih bisa tahan gitu, karena memang kalau kita pakai krim muka aja kan biasanya ada pengupasan perih gitu, tapi nanti hasilnya bagus. Sama juga kayak bikin alis ini ya, dimana-mana memang kalau cewek mau cantik itu pasti harus sakit. Hasilnya keren, alis aku hasilnya keren tuh ya. Jadi kayak orang disisir gitu alisnya ya, natural ya. Aku tadi udah deg-degan itu. Kebetulan kan banyak teman-teman artis yang pada sulam alis ya, lagi heboh nih sulam alis. Aku pikir sulam alis gak ya, sulam alis gak ya. Cuma takut sama jarumnya kan. Beda dan kemarin kebetulan pas di daerah Sudirman aku temen-temenku, aku bilang aku pulang alisnya bagus banget sih, dia baik terus dia bilang sulam alis, aku kurang gitu, kayak banji-banji. Ya udah aku tertarik, aku mau sulam